This is the future. Evolution. This is the future. Ini adalah Toyota GR Corolla 2023 dengan tampilan rally dengan 300 tenaga kuda, dan penggerak semua roda. Setelah penantian panjang dan banyak tes, Toyota GR Corolla 2023 akhirnya debut awal bulan ini. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, merek Jepang memiliki hot hatch yang dijual di pasar Amerika, AS. Langsung dibawa kap mesin 1.6 liter turbocas 3 silinder dengan kode G16E GTS, menghasilkan 300 tenaga kuda, 224 kW, pada 6.500 revolusi per menit dan 370 Nm, torsi dari 500. Tenaga itu dikirim melalui transmisi manual 6 percepatan dengan rev matching. Sistem penggerak semua roda GR4 memiliki pengaturan split torsi depan ke belakang 60-40, 50-50, dan 30-70 tergantung pada preferensi pengemudi. Sayangnya, pengumuman Toyota tidak memberikan perkiraan kinerja. Jadi kita tidak tahu seberapa cepat GR Corolla bisa mencapai 60 mil per jam, 96 km per jam, atau kecepatan tertingginya. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Sebagai perbandingan kasar, Toyota GR Yaris mencapai 62 mil per jam, 100 km per jam, dalam waktu kurang dari 5,5 detik, di pasar Eropa. Sementara itu, kecepatan maksimum dibatasi secara elektronik hingga 143 mil per jam, 230 km per jam. Meskipun berbagi mesin 3 silinder 1.6 liter turbo dengan Corolla, versi Yaris menghasilkan 257 tenaga kuda, 192 kW, dan torsi 360 Nm. Selain itu, GR Yaris memiliki bobot 2.822 pon, 1.280 kg, dibandingkan 3.249 pon, 1.474 kg, untuk GR Corolla baru. Apa yang membuatnya istimewa? Corolla GR menggunakan versi modifikasi dari sasis GC dengan titik las tambahan pada rangka untuk memperkuat sambungan dan menggunakan perekat struktural yang ekstensif. Kap pintu depan dan panel terbuat dari aluminium untuk mengurangi berat. Sudut-sudut bodi memiliki canard dan spatbor yang melebar untuk mengarahkan udara ke samping. Lapisan bawah diratakan untuk mengurangi drag. Suspensi hot hatch ini terdiri dari pegas tipe McPherson di bagian depan dan double wishbone di bagian belakang.
Corolla GR memakai velg 18 inci 15 spoke dengan finishing hitam gloss yang dibalut ban Michelin Pilot Sport 4 berukuran 235/40R18. Untuk pengereman, hot hatch baru ini memiliki rotor berventilasi 14x1,1 inci dengan kaliper 4 piston di depan. Di bagian belakang terdapat cakram berventilasi 11.7x0.7 inci dengan kaliper piston ganda. Di dalam, GR Corolla memiliki layar infotainment digital 12,3 inci. Layar mencakup indikator mode WD, tekanan turbo, indikator posisi gigi, dan tachometer. Pengemudi menggunakan tuas persneling Sotro yang menurut Toyota terletak di mana tangan pengemudi secara alami turun dari setir. Juga memiliki layar infotainment 8,0 inci di tengah dashboard. Core atau edisi sirkuit, mana yang Anda pilih? GR Corolla akan diluncurkan di AS dalam dua level trim, model core dasar yang tiba tahun ini atau edisi sirkuit pada 2023, model tahun pertama. Corolla Core GR tersedia dalam warna putih, hitam, dan merah supersonik. Di dalam, ada jok sport empuk dan skema warna hitam dan perak. Opsional adalah paket cuaca dingin, yang menambahkan kursi depan berpemanas dan roda kemudi berpemanas. Paket teknologi mencakup navigasi, sistem stereo canggih, dan pengisian daya ponsel nirkabel. Edisi sirkuit menawarkan peningkatan kinerja termasuk atap serat karbon imitasi. Finishing tersedia dalam warna putih, supersonic red dan heavy metal. Kaliper rem berwarna merah dengan logo GR. Edisi sirkuit dilengkapi dengan sprocket anti-slip torsen untuk gandar depan dan belakang. Komponen ini adalah peningkatan opsional sebagai bagian dari paket kinerja pada model dasar. Secara estetika, Circuit Edition memiliki tudung yang menonjol dengan ventilasi fungsional. Dia memiliki panggangan hitam mengkilap di hidungnya. Versi ini juga memiliki spoiler belakang hitam matte sebagai ganti lapisan mengkilap dari model core. This is the future. Evolution.
Di bagian dalam, kabin memiliki lapisan kulit brin naup dan jok kulit sintetis di seluruh kabin dalam warna hitam dan merah. 8 speaker stereo dan sistem navigasi disertakan. Edisi sirkuit juga dilengkapi kontrol iklim otomatis, kursi depan berpemanas, dan roda kemudi berpemanas. Saat ini harga kedua varian GR Corolla tersebut belum tersedia. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.